Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Bun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Bunku, pagi ini kita hanya akan mereview tentang tanaman melon kita yang kita tanam ala jadam ya, yang sudah memasuki hari ke-58, berarti kurang lebih sudah 2 bulan kondisinya seperti ini. Alhamdulillah jadi ya, bukan alhamdulillah sukses. Kenapa? Karena masih banyak kendala ya, seperti layu, kemudian ada juga yang gagal berbuah karena digigit lalat buah atau hama ya. Karena saya mengaplikasikan jadam sulfurnya juga cuma 1 kali, S 2 kali sebelum tanam, gel F pertumbuhan 2 kali, kemudian gel F pembuahan 3 kali, berarti hanya 5 kali. Nah seperti ini ya Sobat Bunku, kita lihat netnya itu sudah mulai penuh ya, net itu corak ya laba-labanya, berarti sekitar 1 minggu lagi atau 10 hari lagi kita bisa memanennya ya. Tuh. Nah ini diperkirakan 2 kilo madalah, lalu yang ini juga hampir sama. Baik Sobat Bunku, karena sudah mendekati finish ya, walaupun belum sukses, saya bilang sekali lagi belum sukses ya, karena buahnya masih kurang besar ya menurut saya. Tapi dengan demikian berarti kita bisa menarik beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, melon itu sekitar 2 bulan ya, dari tanam biji atau dari semai, insya Allah 2 bulan sampai 70 hari. Kedua, lokasi saya berada di sekitaran Jabotabek ya, Jakarta, Bogor, Bekasi, daerah segitiga ya, perbatasan dengan meter di atas permukaan laut ya, atau MDPL nya di bawah 50, suhu sekitar 32 derajat celcius. Berarti kalau musim panas itu lumayan panas lah ya, jika musim hujan dingin bisa di bawah 30 derajat celcius. Jadi silakan saja Sobat Bunku, terutama yang ada di sekitaran Jabotabek ya, jangan takut untuk menanam melon, karena ternyata bisa numbuh juga ya, bahkan sampai berbuah ya. Jangan takut atau jangan ragu untuk menanam melon, coba aja dicoba, buktinya saya jadi walaupun belum maksimal ya, jadi berbuah ya, bisa dikembangkan dengan memaksimalkan perawatan, terutama di pupuk, kemudian media tanam dan benih ya, harus yang benar-benar bagus lah ya. Oke Sobat Bunku, demikian ya video singkat dari Kang Igor, hanya mereview tanaman melon kita yang insya Allah hampir finish ya. Untuk video berikutnya berarti video terakhir atau part 10 itu untuk memanen atau memetik ya, kita coba rasanya seperti apa, warnanya seperti apa, lalu beratnya berapa kilogram ya dalam satu buah ya. Saya perkirakan sih beda-beda ya, ada yang 2 kilo, ada yang mungkin ada yang 3 kilo, yang ini paling besar ini kemungkinan 3 kilo nih ya, kalau yang ini bisa 1,5 kilo, kalau yang ini bisa 2 kilo, kalau yang lain-lainnya ya insya Allah lah 10 hari lagi atau seminggu lagi kita panen ya. Silahkan menanamnya dengan menggunakan mulsa atau tidak ya, karena ini dulu dan ini pakai mulsa, yang ini enggak ya, nah ini enggak pakai mulsa, yang di sana juga tidak pakai mulsa, ini hanya 3 gulutan ya, tidak 3 gulutan atau 3 bedengan, dengan 1 bedeng itu 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 12 batang, berarti 3 kali 12 sekitar 30-an ya, yang jadi sekitar 25 yang berbuah, jadi mati 7 ya, standar lah, namanya juga pemula. Oke, sobat bunku, sampai jumpa di part 10. Semoga kita bisa panen, rasanya manis, buahnya besar, kemudian bobotnya berat, lalu warnanya juga bagus ya, enak dilihat. Oke, sobat bunku, terima kasih yang mendukung channel ini, yang mengikuti penanaman melon ala Jadam ya. Jadi untuk penanaman itu silahkan metodenya ya, mau organik, mau pakai pupuk kimia itu silahkan, yang penting tanaman melon kita subur. Dan pesan saya untuk yang menggunakan pupuk kimia, silahkan diseimbangkan ya dengan pemberian kompos atau asam humat ya, supaya tanah kita, alam kita menjadi terjaga tanpa residu. Oke, sobat kebunku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.